Gocek ya guys, kita harus gocek. Anjir, ya. Nah, mati deh guys, kucing kita. Oh, oh my god. Kucing kita. Keren banget sih guys, ini pemandangannya sumpah. Nggak bohong. Ini benar-benar game terworth it kesekian yang aku udah pernah beli. Wow. Bagus banget guys. Oke guys, kembali lagi di Better Late Than Never. Dan kali ini aku akan bermain game Planet of Lana, di mana game Planet of Lana cukup menguras otak kalau menurut aku ya guys. Kenapa? Karena sequelnya simple, sederhana. Tapi kita harus sangat berpikir dalam bermain game ini untuk melanjutkan atau menjalankan misi berikutnya guys. Oke, untuk kalian yang belum nonton video-video kemarin, kalau si Lana ini atau karakter yang kita mainin ini namanya Lana, dan hewan peliharaannya ini adalah kucing yang bernama Mui guys. Jadi Lana ini akan berpetualang mencari kakaknya yang diculik oleh alien. So yaudah kita langsung aja ya guys, nggak usah basa-basi, lanjut langsung. Halo. Oke. Jadi kucing kita ini sangat membantu ya guys dalam berpetualang bersama si Lana ini. Olaimui. Karena tanpa si kucing kita nggak bisa ngelewatin rintangan-rintangan ini. Dan si kucing juga butuh pertolongan dari si Lana. Jadi sama-sama menguntungkan guys. Sama-sama membutuhkan lah. Ini kemana ya? Coba. Oke, kita harus jatohin diri kita. Oke. Sejauh ini masih aman, guys. Belum ada tanda-tanda dari alien. Wah, kucingnya udah langsung loncat aja. Oke, masih aman. Oke, udah mulai ada suara-suara robot nih guys. Ya yeah. Mana nih? Oke. Kita ngumpet dulu guys. Oke, kalau robotnya ada di sana, apakah kita bisa merintahkan? Oh, gak bisa, guys. Ya, tadi dulu, ngumpet. Gawat, hampir kita ketahuan, guys. Oke, kita bisa merintahin si kucing ke sini, guys. Oh, jadi itu kita bisa lewat sini, bisa ngumpet ke sini nih. Oke, ngumpet dulu guys, sebelum ketahuan kita ngumpet dulu. Aman? Oke, aman. Kita harus ngehack robotnya nih guys. Isi. Tadi robotnya kesini gak ya? Aduh. Enggak, oke, aman di sini aman. Robotnya nggak detect kesini. Hap. Hap. Ah, cepet.
4. Oke, kita sudah berhasil sejauh ini, guys. Saat tangkap. Cepat. Oke. Ya kan? Kerennya ini nih, guys. Kita bisa hipnotis. Tapi fungsinya apa nih? Oh, gak bisa. Waduh. Oh, atau kita cuma lewat doang kayaknya deh, guys. Kita nggak perlu robotnya untuk musnahin alien, tapi supaya kita bisa lewat doang kayaknya sih. Ya, aku lupa. Kita nggak bisa langsung loncat dari atas ketinggian gitu, guys. Kalau nggak sih Lananya bisa mati soalnya. Gerakin robotnya ya. Coba kita balik lagi buat taruh si Mui-nya di atas robot, guys. Pamaki. Jadi kita gerakin si Mui pakai robotnya, guys. Ya, gila. Kok gak mau? Tadi mau, guys. Gimana? Oh, kita kurang atas. Kita naik dulu satu lagi. Hap. Hap. Langsung. Dah. Dapet. Gak bisa, guys, kalau terlalu jauh. Lecing. Gigit kabel lecing. Ah, udah. Oke, guys. Hampir aja meninggal, guys. Oke. Ini yang aku bilang gitu loh, main game ini tuh kita harus benar-benar mengamati sekitar dan berpikir gimana si karakter kita bisa lewat ke tahap berikutnya. Pamaki. Kialomui. Ya, ini salah satu kealian dari kucing kita, yaitu menghipnotis alien-alien yang menghalangi si Lana untuk mencari kakaknya. Oke. Ada tulang raksasa. Tulang siapakah ini? Oke. Masih aman, guys, sejauh ini. Imamui. Olai. Salah. Wah. Apakah ini, guys, yang bulat-bulat nih? Kok udah mulai ngeri kayaknya. Apakah ada laba-laba raksasa? Kayak sih gitu, guys. Ini loncat jatuh mati kayaknya. Wah.
shit, ternyata ada binatang guys ya. Oke, berarti kita coba lewat bawah ya. Kita lewat bawah. Jadi kan gak bisa ya. Oh ada. Asal lewat aja guys. Waduh, ini sih bukan gede lagi guys, gede banget. Nah sekarang, oh kita harus lewat punggungnya dia guys. Telat. Kita harus lewat punggungnya dia nih. Oke. Aku paham sekarang. Jadi laba-laba ini kita harus pancing, terus kita naik ke atas dan lewat punggungnya. Ayo lagi, bangun. Hey. Cepet. Ayo dong. Ayo cepet guys, cepet. Yah, gak keburu dong guys. Kok gak keburu ya? Gak keburu guys. Gimana kalau gak keburu gini nih? Kita harus cepet nih berarti. Ayo dong. Cepet. Aduh lama banget. Oh my god. Kucing kita harus menghipnotis laba-laba ini. Oke. Masih belum guys ternyata. Oke. Masih belum juga. Dan come on. Oke guys, kucing kita berhasil menghipnotis laba-laba raksasa. Gila ini sih gede banget guys laba-labanya nih. Aku kalau jadi si Lana juga takut ini. Iya kan? Tuh gede banget guys. Kucing kita yang kecil begini bisa menghipnotis dengan mudah si laba-laba ini. Hey. Oke, let's go. Mana kok kucingnya gak bisa. Oh, gak bisa guys. Masa kucingnya ditinggalin? Oke. Jadi ada beberapa detik sebelum si laba-laba ini sadar lagi guys. So easy. Udah mulai hening. Kenapa kucing kita lari duluan? Wow.
Keren banget sih guys, ini pemandangannya sumpah. Nggak bohong. Ini benar-benar game terworth it kesekian yang aku udah pernah beli. Wow. Bagus banget guys. Kayak ceritanya si Lana nih benar-benar berjuang untuk mencari si kakaknya yang diculik guys. Oh my god. Dari pagi, malam, siang, semuanya dia lewatin guys bersama kucingnya si Mui. Ini benar-benar pengorbanan seorang adik ya guys. Pengorbanan seorang saudara yang ingin menyelamatkan kakaknya guys. Ini sih kalau di kisah nyatain sih benar-benar sedih banget loh guys. Dibikin cerita gitu atau film, cuma bersama seekor kucingnya dia berpetualang guys, lewatin hutan, alien, robot. Wow. Masih sedih aku guys. Di game bagus sih soalnya sumpah. Masalahnya baru rilis, gak mungkin kan ada chapter 2 nya dalam waktu dekat. Tapi aku bingung kenapa orang Indonesia, youtuber-youtuber Indonesia gak ada yang mainin. Apakah ini gak seru atau mereka belum tahu? Kayaknya kalau mereka belum tahu gak mungkin guys. Tapi menurut aku sih ini game benar-benar bagus ya. Alur ceritanya tuh menarik banget, nggak bikin aku bosen. Oke, udah mulai ada alien lagi. Oh, belum. Berarti harus ngapain ya guys kalau ini? Kita sendiri aja dulu deh, nggak usah bareng si Mo ini. Jadi cepat guys. Ya ampun, pinter banget dia melawan cat aja guys. Sabar dong cing. Oke, kita harus siap-siap nih. Abis ini kita langsung naik, kita harus langsung ke atasnya lagi nih guys. Cepet sana. Aduh, pakai nyangkut. Shit.
Alah, Bang. Tenang, tenang, jangan panik dong. Ya elah, kucing ini blow on banget dah. Udah, paling bener kita sendiri dulu, guys. Ya, tadi gak ketahuan. Gak jelas. Ya ilah. Kok jadi emosi? Padahal tadi gampang. Tunggu dulu deh. Terus panggil kucingnya setelah ini. Cepat, jangan nyusahin. Kita udah mau hampir selamat tadi. Nah gitu kan enak, cing. Jangan nyusahin majikan lu dong. Oke. Ini dia guys, si robot yang tangkap kakaknya si Lana. Sini nggak ada onta apa ya? Naik onta nih, mesti biar cepet guys. Si Lana ya naik onta ya kan. Oke, kita ada debu-debunya, itu aja kelihatan guys, debu-debunya. Apa nih ya? Kita nggak bisa, kita turun dulu ke bawah, coba kita lihat. Apa nih? Ya, ancol. Nggak terjun bebas juga dong. Tamaki. Nggak bisa, guys. Aku nggak lihat ada Tamaki. Binatang. Hipnotis. Hipnotis dong. Tamaki. Olay. Binatang ini tuh takut sama ini dulu guys. Nah, dah dia jatuh lagi. Bener-bener dah. Kenapa sih harus jatuh-jatuh mulu, Lana, Lana? Si itunya ya? Oh. Hola, Imui. Ima. Oh, nggak bisa berarti. Hola. Kucingnya harus Pamaki. Kita taruh di sini. Kita yang manjat. Kenapa sih loncatnya pendek banget lagi? Ah.
paham aki. Nah, lu diem situ deh. Nah, ini baru bisa hipnotis. Halo, Mui. Nah, ini kan enak. Diam dulu situ, Cing. Maunya apa sih si Lano? Kialo. Apaan nih? Gak mau. Kialo. Oh, apa kucingnya harus? Oh, sini. Hola, Mui. Pamaki. Di situ. Kialo. Have notice lagi. Kita di sini. Kialo. Nah. Ima. Gak bisa. Ah, Ima. Olai. Ngomong dong tadi. Ada lift sekarang guys. Di padang pasir ada lift. Olai. Keren. Udah ada suara-suara robot lagi nih. Pamaki. Bisa gak? Nggak turun. Mana? Oh. Pamaki. Kialo, Mui. Kialo. Kialo, Mui. Kita harus pencet tombol di atas, lalu terus turun ke bawah lagi. Siap. Kialo, Mui. Turun. Nah, cakep. Kerja sama yang apik. Gak mati dong? Enggak. Kirain mati, guys. Patah tulang karena terlalu tinggi. Oh.
sana bikin naik darah. Cepat. Umpet dulu. Ah, kan enak kalau kayak gini. Ya belum, belum. Salah. Kirain udah kehipnotis. Ngulang lagi. Kencingnya di sini. Tadi udah bener, cing. Belum. Jangan lama ya. Buka. Langsung lanjut. Umpet. Tutup. Langsung lanjut lagi, Lana. Buka. Hack. Sama yang cakep, guys. Oke, jadi kita butuh mesin ini untuk manjat. Cukup dong. Wih, ini game sih cakep banget tuh, guys. Bener-bener dah. Gigit. Majikan lu mau naik. Gigit. Oke. Kerjasama yang sangat luar biasa. Let's go. Mana nih? Mati gak nih? Oh enggak, kirain mati, guys. Ada debu-debunya tuh, guys. Kelihatan enggak? Kalian kelihatan enggak tuh? Ada hembusan anginnya tuh. Hembusan anginnya juga rumput-rumputnya ikut ke arah kiri semua. Bagus ini, guys, game. Bener deh, enggak bohong. Oke. Tugas Pamaki? Si kucing. Tugas kucing kita untuk menggigit kabel. Yeah. Kabelnya bercanda. Hup. Ima. Oke. Mulai masuk ke gua lagi kah? Ada listrik. Oh. Olay. Ima. Oh, kita belum bisa lewat. Cara aktifin.
kesetrum lagi, enggak kan? Nggak ada nih guys, kita harus turun dulu deh biar cari tahu. Apa dong? Oh, kita cuma harus lewat. Sambet gak? Ah, mampus. Cingnya bener-bener nih. Tunggu sini aja, cing. Bener-bener lu. Nyusahin majikan lu kadang-kadang. Anjrit, kaget. Ima. Gambarnya bagus banget ceritanya. Ima mui. Ceritanya kucing ada ini nih guys. Kucing. Cepat. Ya, goblok banget. Sini. Ima. Kita tunggu situ aja dulu deh. Diam dulu, diam. Cepat. Nah, ya ampun. Oh ya udah, kucingnya diem aja. Ima, di situ. Kucingnya diem aja dulu. Kita coba lihat ke belakang dulu ada apa nih. Diem, awas kesetrum. Sini guys, kita harus oke. Mana nih? Untuk mematikan kipasnya supaya si kucing bisa lewat. Karena kucingnya terlalu kecil. Oke, bagus banget sih ini warnanya. Jadi hati-hati guys, jalan jalannya tuh. Kalau tadi kan dia tahan ke belakang, sekarang tahan ke depan. Nah, ini dia. Sekarang kita matikan kipas raksasa ini. Atau kita hack robot ini. Oh. Terus yang kenapa? Kita kayaknya harus naikin kucing kita di sini guys. Diam, tuh, ikut tuh. Ya kan? Nah. Dulu. Nah, masuk. Giran kucingnya di atas robot enggak ini guys. Enggak bisa. Cuk. Berarti bukan nih guys, kalau jauhan ya.
kipasnya nggak bisa dihancurin apa? Udah berhenti. Sekarang kita harus aktifin listriknya, guys. Tapi buat apa? Nah, kan ya. Ya, terobos anginnya. Kalau kita aktifin lagi, buat apa, guys? Apakah ada gunanya apa enggak nih? Penasaran. Sebenarnya enggak ada gunanya sih, guys. Anjir. Seharusnya enggak ada gunanya ya kalau gak ada gunanya nih. Oh, lewat atas. Oke. Jadi si kucing kayaknya harus lewat atas nih. Trip telak banget, dikit lagi. Oke, aku paham. Jadi kita harus gerakin si kucing ini. Cepet anjing. Pamakimui. Let's go. Langsung naik ke atas. Tunggu dulu, sabar. Sabar, dikit lagi. Naik. Mampus. Turun. Sabar ya. Oke. Langsung. Oh. Ah.
Nah, cakep, cakep sekali. Tunggu sini loh. Eh, nggak usah diem. Anjir, dia mau ngikut lagi. Hampir aja guys. Oh, udah mati kipasnya ternyata. Oke okay guys, ini lagi dan lagi, ini yang aku bilang guys ya. Ini game tuh benar-benar sejuta pemikiran, benar-benar kita harus mikir gimana caranya kita si Lana dan si kucing bisa lewat ke tahap selanjutnya tanpa ada kerjasama. Kita nggak bisa lewat. Bagus banget nih game, pesan moralnya kita harus selalu bekerja sama bersama binatang peliharaan kita. Waduh, Ino. Jadi lagi dan lagi si kucing harus kita tumbalin. Seperti yang kalian tahu, sekali lagi. Bukan begitu kalau salah. Tapi harusnya udah benar guys. Mau gimana lagi? Ya anjing, belum. Musiknya ini ngeselin musiknya nih guys. Oh, kita harus pancing dia dulu nih. Hey hey, aku di sini, aku di sini. Saya tinggal nggak mau lihat ke bawah ya.
Ini kalau dia bisa kita pancing ke sini. Ini gak mau. Ada opsi lain gak ya? Belum ada opsi lain nih guys ya. Gimana ya? Sini gak mau kelihatan. Itu juga gak keburu. Dia cuma turun naik, turun naik, turun naik. Ya, kedekatan. Ya, buta robotnya nggak ngeliat. Cepet lihat nih. Wah, ini sih susah nih guys kali. Ini cuma begitu doang. Naik. Ya ampun. Masih aja. Gak bisa sih sih. Ngeliat. Alah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naik. Okay guys, kita harus pakai cara lain nih, harus supaya bisa Umpet. Sini robot. Musuh. Umpet. Kita harus perintahin si Mew-nya di sini bentar. Oke, sabar. Tunggu sebentar lagi. Dadah, robot. Jauh-jauh, pergi-pergi jauh-jauh.
Let's go, buddy. Oke, jadi kita harus gocek ya guys. Kita harus gocek. Anjir, kapan ya? Nah, mati deh guys, cucu kita. Ini akhir dari semuanya. Tidak. Wah, udah. Tamat nih guys, riwayat Moi. Sendiri ini beneran. Oke. Wah, ini sih udah celaka guys kalau kayak gini. Moi hilang guys. Moi. Moi ini diculik. Wah, Moi, Ilo, semua diculik guys, tinggal Silana sendirian. Wah, kabut hujan ini, hujan pasir guys, badai pasir. Moi. Waduh, makin nggak kelihatan guys. Hilo. Kita nggak bisa loncat. Kita cuma bisa jalan ya, berarti. Moi. Moi. Apa tuh? Hilo. Moi. Wah. Pingsan guys, Luananya. Ya, dia bermimpi lagi, guys. Lana, Ilo. Oke, kita bisa gerakin ternyata. Moi. Kasian sih ini anak sampai ke bawah mimpi terus ya. Malah lari kucingnya gue. Semua hanya Fata Morgana, guys. Sedih sih, guys ya. Balik lagi nih. Atau dia diselamatin sama penduduk lain, guys? Tapi kan udah nggak ada ya. Siapa yang bawa si Lana ke sini kalau kayak gitu dong? Oh, belum bisa gerak guys. Kita belum bisa gerakin si Lananya.
Okay, udah ternyata. Okay, berarti malah sekarang dua-duanya hilang, guys. Si Ilo sama si Mui-nya. Okay deh, aku sampai di sini dulu. Nanti aku akan lanjut. Thank you buat kalian yang udah nonton, like, comment, subscribe. See you guys. Bye-bye.